di TGI Top Gun Indonesia atau kesenapan angin paling ngetop se-Indonesia. Gimana nih kabarnya? Yang pasti sehat semua ya, dan yang pasti semoga sobat Bedilers yang ada di rumah sehat selalu, bahagia selalu, happy selalu, rezekinya lancar selalu, dan yang pasti semoga lekas bisa membeli senapan di TGI. Oke, kali ini Nabila mau bahas satu senapan yang ada di depan Nabila ini. Senapan apakah ini? Sudah pada tahu ya, sudah nggak asing banget dengan Benjamin Marauder OD38. Dan kita akan membahas sedikit spesifikasi dari Benjamin Marauder ini, mulai dari larasnya ya sobat Bedilers. Dan untuk larasnya memiliki panjang 60 cm ber-OD14 dari baja seamless. Nah, dan di bagian depan sudah dilengkapi dengan nepel peredam, jadi sudah support untuk dipasang peredam ya sobat Bedilers di bagian sini. Dan yang pasti sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras, jadi rapet, tidak akan goyang-goyang. Nah, seperti ini. Oke, dan senapan Benjamin ini memiliki alur 14 serta tabungnya memiliki OD38 berbahan dural dengan ketebalan 3 mm seperti ini ya sobat Bedilers. Nah, dan pada bagian chambernya ini merupakan chamber tumpuk full CNC, jadi sudah rapih sekali untuk bentukannya seperti ini. Sudah support magazin ya sobat Bedilers. Nah, di sebelah sini. Nah, dan untuk bagian grendelnya sendiri sudah menggunakan jenis set lever. Nah, seperti ini. Sudah memiliki cancel kokang pada bagian sini dan sudah dilengkapi dengan setelan power pada bagian belakang. Nah, di sebelah sini sobat Bedilers. Oke, dan untuk popornya sendiri merupakan popor thumb hole berwarna hitam dengan bahan kayu mahoni. Nah, seperti ini, menggunakan hiasan atau motif warna abu-abu seperti ini pada popornya. Seperti ini. Dan yang pasti di bagian belakang sudah dilengkapi dengan sandaran bahu karet. Jadi yang pasti aman ya sobat Bedilers, tidak akan melukai bahu ketika digunakan untuk berburu. Dan jangkauan dari Benjamin Marauder ini sekitar kurang lebih 100 meter. Dan sudah dilengkapi manometer pada bagian samping. Dan untuk kapasitas angin dari Benjamin Marauder ini memiliki kapasitas maksimal 3000 PSI serta aman pada tekanan 2700 PSI ya sobat Bedilers. Seperti ini di sebelah sini untuk manometernya. Nah, jadi seperti itu ya sobat Bedilers spesifikasi dari Benjamin Marauder ini. Dan untuk Benjamin Marauder ini sangat cocok untuk big game maupun mini game maupun berburu atau hunting biasa ya. Dan kali ini saya akan membahas harganya juga. Untuk Benjamin Marauder ini seharga Rp2.500.000 saja dengan kelengkapan tambahannya ada magazin seperti ini, tali sandang, serta tidak lupa juga swivelnya, ada mimis test, gantungan mimis, dan peredam. Nah, jadi setiap pembelian dengan harga Rp2.500.000 sudah dapat kelengkapan seperti ini ya sobat Bedilers. Nah, dan untuk paket full setnya tinggal tambah Rp1.200.000 saja sudah mendapat pompa RP. Nah, seperti ini. Ada mimis Barakuda Mat seperti ini dengan kaliber 4,5 ya tentunya sobat Bedilers. Dan tele ukuran 39x40 seperti ini. Dan tidak lupa juga setiap pembelian akan selalu disertakan surat-surat seperti ini. Nah, ada kartu garansi dari senapannya. Jadi apabila senapannya rusak, kita bisa benahi tapi dengan kartu garansi ini. Dan ada batas waktunya ya sobat Bedilers. Dan ada juga surat tanda kepemilikan senapan atau STKS.
Serta setiap pengiriman juga selalu disertai dengan SPK. Jadi yang pasti paket yang akan dikirim kemanapun aman ya, sebab beliau tidak akan tertahan dimanapun. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk pemesanan bisa langsung hubungi nomor CS kami yang ada di bawah ini. Dan untuk pemesanan melalui marketplace bisa langsung cek ke Tokopedia Top Gun Indonesia. Terima kasih. Salam satu laras.